Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Miss Nisha lagi dalam Begini Kita Komunikasi. Dan pada hari ini Miss Nisha nak berkongsi tentang gaya bahasa badan sewaktu berkomunikasi. Apabila kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, kita perlu menjaga bahasa badan kita. Yang pertama adalah sebelum kita bercakap dengan orang lain, pastikan bibir kita mengukirkan senyuman. Itu tandanya bahawa kita bersedia untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam mood yang baik. Yang kedua adalah pastikan wajah kita, mata kita memandang kepada orang yang sedang kita berkomunikasi atau bercakap. Kenapa? Itu menunjukkan bahawa kita sedang fokus kepadanya. Miss Nisha, bagaimana kalau sekiranya kita bercakap lebih daripada seorang manusia? Lebih daripada seorang manusia. Maksudnya ada ramai kawan-kawan yang berada di hadapan kita. Pastikan kita memandang kepada wajah setiap seorang yang berada di hadapan kita. Itu membuktikan bahawa kita bersedia untuk menerima kehadiran mereka dan bersedia untuk berkongsi cerita ataupun perkara yang ingin kita katakan kepada mereka. Dan yang paling penting sekali, apabila kita ingin bercakap ataupun menyampuk sewaktu orang lain sedang bercakap, pastikan kita tunggu sehingga selesai orang tersebut bercakap. Jangan tiba-tiba potong saja. Itu menampakkan bahawa kita tidak hormat kepada orang tersebut. Semoga bermanfaat. Jaga diri baik-baik. Begini kita komunikasi.